Oke kan, sebelum kami kirim, ada orderan jadwal juga dan Todi di Mataram ya. Mataram berarti apa? NTT. Ini satu cetakan dengan ukuran 14x16 ya. Nah, ini seperti ini. Terus nanti ada juragan Jamaluddin di Tasikmalaya 3 pisau kebab dan juragan Bernandi di Bengkulu 1 kompor. Nah, ini kembali ke juragan mana tadi? Todi di Mataram. Ya. Dan ini barangnya itu enggak pakai las, jadi dia langsung seperti ini. Bahan dari perbaja anti lengket seperti ini dia. Oke. Pembuatan rapat harus seperti ini. Oke. Dan gagang pun apa namanya dari kayu yang dibubut halus, jadi tidak kasar di tangan. Dan nanti kalau sudah sampai di tempatnya sampean semua, itu apa namanya, dicuci dengan santet, dengan spon atau kain agar tidak menggores di bagian motif. Oke, kita buka motifnya. Nah, motifnya itu seperti ini. Biasanya itu yang laris adalah motif bunga-bunga seperti ini. Harus benar, jadi harus apa namanya, harus nanti dicuci yang bagus, jangan pakai benda-benda tajam agar tidak menggores lapisan yang ada di cetakan ini. Kalau menggores nanti malah lengket, mending disepon di dengan busa halus saja, terus dikasih minyak buat produksi. Oke, untuk kamu yang mau order cetakan seperti ini, langsung aja udah selogam, bisa dapur putus, biasanya putus.